Serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat Aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala. Demikianlah Injil Tuhan. Mereka menerima uang itu dan perbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Bapak, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, baik terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Uang selain dipakai sebagai alat untuk belanja, ekonomi, uang tutup mulut, atau yang sering kita katakan uang pelicin. Praktik ini sudah berjalan sejak zaman Yesus. Injil hari ini mengisahkan kepada kita tentang hal itu. Ada sejumlah pengawal bubur Yesus diberi sejumlah buah oleh tokoh agama dan pemuka bangsa Yahudi yang menjadi otak dari pembunuhan Yesus ini. Mereka bersidang dan memutuskan untuk memberi sejumlah uang agar para sedado mengatakan bahwa Yesus tidak parkir. Dengan menutup mulut atau uang pelicin itu, mereka lalu merekayasa kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus tidak parkir, tetapi Yesus dicuri oleh para buruhnya. Mereka menerima uang itu dan amal seperti yang dipesankan kepada mereka. Mereka menerima uang penutup mulut itu berarti mereka menutup kebenaran. Mereka yasa kebenaran. Mereka membuat kebenaran palsu. Tetapi Petrus dengan berani menyampaikan bahwa hidup bersama
Oleh karena itu melalui semangat Paskah yang kita rayakan pada kesempatan ini, Tuhan Yesus mengajak kita sekalian untuk bangkit dari budaya tutup mulut, budaya mabuk-mabukan, budaya saling menghancurkan, budaya todong-menorong, budaya ini harus menjadi pelaku dan saksi-saksi kebenaran yang berbutu, yang berkualitas di mana saja kita berada. Hanya dengan cara demikian, dunia di mana kita berada, dunia rumah tangga kita, sekolah, kantor, gereja, ataupun dunia di mana saja kita berada, dapat bertumbuh dan berkembang. Tetap, semoga. Amin. Percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Serahkan kepadamu tanda kasih.
Tuhanku selamatkan. Berulah kami dengan rahmat dan semuanya kasih, supaya layak menerima anugerah-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Yang telah menebus dan membebaskan saudara-saudari. Saudara-saudari telah dibagikan dalam pembaptisan. Semoga setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, saudara-saudari disambut Kristus di tanah air surga. Semoga Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian perjalanan dan sehari hidup kita, rumah tangga kita masing-masing, tugas dan karir kita, semua mereka kita janjikan doa, serta yang sedikit ini diberkati, serta dinaungi berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, perayaan Kristus sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Marilah pergi kita di itu. Semua mereka kita janjikan doa, serta yang sedikit ini dimiliki berkati, serta dinaungi berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra.